sekarang ada di Barcelona 3. Kita akan melihat kegiatan bongkar muat KM Barcelona 3. Jadi guys, ini hasil bumi yang nantinya akan dikirim ke Manado. Jadi bahan-bahan, biasanya bahan-bahan yang dikirim ke Manado atau yang dimuat di kapal Barcelona 3 itu adalah hasil bumi guys. Kopra, cengkeh, pala, sedangkan yang datang dari Manado itu biasanya bahan makanan ya. Sembako, ada beras, ada telur, ada tepung dan minuman-minuman aqua dan lain sebagainya. Ada kursi-kursi ya, bahan dagangan. Pokoknya kalau yang dari Manado biasanya itu bahan dagangan, guys. Bahan dagangan. Tapi kalau yang dari telaut ke Manado itu bahan makanan. Barang dari mana ini, Pak? Dari Manado, Pak. Dari Manado? Manado. Itu dimasukkan ke gudang atau langsung dibawa kemana ini, Pak? Langsung ke toko. Oh, ini memang barang milik toko ya? Ya. Berarti dibongkar langsung bawa ke toko. Itu bayar bagaimana itu? Hitungnya per ton, kalau nggak salah. Oh, hitungnya per ton ya. Jadi yang bayar Bapak itu? Ini yang bayar ini. Ekspedisi. Ekspedisi ya. Oh, jadi ekspedisi yang bayar ke Bapak dan teman-teman ya? Oh. Itu pendapatan Bapak satu hari berapa? Tergantung barang. Oh, tergantung barang. Rata-rata biasa berapa? 75. Motor, Mas. Pak. Hah? Motor ini. Waduh, muat motor, Mas. Iya. Kalau motor begini biasa bayar berapa itu, Mas? Tergantung. Tergantung. Biasa 100, biasa 50. Oh, begitu. Bayar berapa ini? Dah bayar berapa? Jadi minta bayar berapa? Tahu, dari saudara. Oh, saudara lih. Ya. Kalau orang lain nang biasa berapa itu? Oh, begitu. Kalau dermaga tinggi 100. Kalau bawa ombak 100. Kalau teduh begini kong tinggi, oh tergantung situasi, tergantung keadaan mau kerja, Kang. Nah, bagi masyarakat yang membawa atau ingin mengirimkan, memuat motor atau kendaraan roda 2 di KM Barcelona ini, tentunya harus dengan ongkos ya, dengan biaya. Biaya yang menurut para buru bagasi di sini, biaya itu tergantung. Tergantung dari situasi pekerjaan, apakah kalau situasi pekerjaan di mana gelombang tinggi atau pasang surut ya. Kalau surut berarti posisi dermaga tinggi, sehingga sangat berisiko ya. Sehingga harga juga tergantung dari risiko pekerjaan ya. Kalau gelombang tinggi di mana posisi kapal juga tidak stabil ya di dermaga, sangat berbahaya. Juga harganya tinggi, biasa risiko tinggi. Itu harga 100.000 buat motor guys. Kalau yang seperti biasa-biasa sekarang ini 50.000 guys. Juga tergantung dari kerelaan juga para pengguna jasa ya. Bagasi. Tergantung. Jadi ika itu kerelaan. Jadi para bagasi juga tidak mematok harga seberapa guys. Tidak mematok harga seberapa. Tetapi tergantung dari situasi pekerjaan dan kerelaan hati. Oke guys. Nah guys, sekarang saya ada di Palka Barcelona 3. Ini kopra warga ya, warga masyarakat. Akan dibawa ke Manado. Sana deh. Deng tembok sana ini. Oh. Beras dari Manado ini, Bo? Iya. Beras dari Manado, Kang? Iya.
Jadi ada barang-barang dari Manado yang baru diajukan, dan ada barang-barang dari Talaut yang mau dimuat. Kebanyakan yang dimuat barang-barang dari Talaut adalah hasil bumi ya guys, seperti kopra, cengkeh, ya, pala. Sedangkan yang dari Manado itu bahan-bahan pokok bama, bahan makanan atau sembako ya, beras, gula, buah sayur, dan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut, khususnya di Pelabuhan Riau. Ini kali ini guys, kali ini kopra guys. Woi, bawa seberapa ton kopra? Oh, so 120 karung guys, bro. Cuma kadang-kadang lagi kopra kan? Kadang-kadang cuma kalau memang ada orang membuat kopra. Oh, bos. Oke, bro. Sudah, so selesai? Selesai, Pak. Oh, Kong, banyak hasil kali ini? Boleh, banyak. Banyak? Berapa kira-kira dapat hari? 200. Weh, gila memang. Hebat. Bersama Ilan Udang dari Deo. Bagasi. Buru Bagasi nomor berapa ini?